sekarang saya ada di warung Wiena. Nah, ini pesanan saya udah sampai. Nih, udah sampai. Saya pesennya ayam. Apa ini? Sini. Sini. Saya akan ngobrol sama yang nih, ini bosnya. Anu, ini ayamnya ini harganya berapa? 8.000. Ini kulaan dari mana? Ini dari Mangu. Mangu, bukan bikin sendiri ya? Ini porsinya memang besar segini semua. Oke. Jadi ini minyak ini kecil-kecil romang keloloti. Gimana ceritanya iso dulu mie ayam ini ada? Tahun berapa ini? Cukup lama, ke 2006 kalau ada. 2006? Tapi suki. Suki. Berapa? Rata-rata sebulan dapat berapa rata-rata? Sebelum pandemi? Sebulan? Rata-rata apa? 10 juta. Hitung lagi barang. Ya, gak sebulan ya. Dia dari mie ayam ini sudah untuk menghidupi keluarga dan bisa nyekolahkan anaknya sampai sarjana. Woi, sampai sarjana loh. Dan anaknya itu juniornya dia. Oke. Saya akan ngicipin mie ayamnya. Saya sudah pakai sumpit dan sendok. Jadi saya enggak nambah apa-apa. Mungkin kecap kali ya. Mana kecap? Ini tak liatin mie ayamnya ya. Saya udah nambah. Saya aduk dulu biar merata. Daging ayam jelas namanya juga mie ayam, jadi daging ayam. Ini sawi, sayurannya, ada minyak. Saya coba kuahnya dulu pertama. Jadi ini mesti kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. News. Yes. Recommended. Sekitar Sambi harus datang ke sini karena enak banget. Enak, tenang, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Harganya 8.000. Tempatnya perapatan Bumbu Rejo. Recommended. Saya terusin makannya. Mie ayamnya kecil-kecil orang ngelawati. Enak tenang, gula enak yang mau. Yang mau. Oke. Kayaknya saya pengen nambah garam asin, kayaknya nambah pedes, omongannya juga pedes. Enak, nggak mau saus juga, kecut kayak keringetnya cek nen. Pone, nambah apa lagi selain mie ayam bakso? Di sini juga ada luwahnya. Oh, ada ceker, ada rambaknya, kerupuk lengkap. Jadi gaduannya memang itu. Minumnya teh ada, apa mana, es jeruk, mantap. Oke, okay? Recommended, silahkan datang ke sini.